sabar kek. Bagi penonton yang di depan meja panitia, punten mundur dikit ya. Ibu-ibu, senon, sing ganteng, sing ayu, minggir dikit. Ya, minggir, dikit. Oh, ya wis biasa endang bae, ora apa-apa. Ayo pertandingan akan segera dimulai buat tim Ayak Ektion dan tim Jepang. Monggo bolanya direbut kembali pada rebutan bola. Mbak Yu, sing ayu, sing manis. Ayo, jagian aja pada rapat bae. Ora pada kari. Ayo, tim Ayak Ektion. Sayang, yang digempar, bolanya diambil. Ayo. Dan saksikan. Aku balikin Mbak Jalengka. Oh, terima kasih Dede, tadi. Ibu, sahabat juga Ibu. Ember. Iya, dihadapi yang cantik. Isabel, nomor 6. Karena SMS banget mainnya gaya. Ya, siapa kayak di SMS sedang menunggu. Oper pada nomor 5, masing-masing bola sedang langsung ke depan. Maksudnya pada nomor 11, apa yang terjadi? Ah, elah, klipos. Awas, nomor 2, jatuh. Nomor 11, masih di alam yang nomor 12. Lari dengan lintahnya, awas, bola jatuh dingin. Iya, aduh, jorot. Ya, selamat datang buat Ibu Lura, Ibu Yani, Ibu Lura Tola, selamat datang buat Ibu Berti, Ibu Lura Tola, Ibu. Kiper masih meliuk-liuk mencari tempatnya di sana. Apakah di sana ada temannya? Masih begitu cantiknya. Nomor bibir teman-temannya supaya mendapatkan nomor gambar jemput. Ah, direbut berada di lagi masih berebut bola di samping Sabana tangguh 281 out lemparan ke dalam untuk tim Jepang. Kita saksikan masih menguasai bola tim Jepang. Siapa yang ditunggu ke tengah? Tendangan langsung direbut oleh persebelas. Begitu misalnya direbut. Iya, masih nomor 11. Awas, awas. Kita saksikan Isabel membawa bola nomor 6 ini berada pada sidang kita. Selebrasi yang cukup cantik nomor 6. Maning Demba. Selebrasi nomor 6. Selebrasi golnya ada. Iya, selebrasi yang cukup cantik nomor 6. Berubah kedudukan 1-0 untuk tim Ayak Ektion. Apakah bisa membalas tim Jepang? Gak boleh nomor 5 nomor 5 dan 3. Siapakah yang diangkat dioper? Ah, yang diopernya diam saja. Dihalang-halangi oleh nomor 12 begitu besar. Hampir saja terjadi gol. Tapi penonton punten bola di net. Penonton ini boleh di net punten. Ya. Awas gak ngoper bola lagi. Siap-siap.
Musiknya ajaman-ajaman dan ambrak semangat. Iya, Oma, nomor sebelas. Nomor sedang ke depan. Ada siapa Ella, Ella di sana. Awas, masih dikuasai. Iya, masih dikuasai oleh tim yang ini. Nomor 6, siap-siap di lapangan. 9, masih dikuasai bola. 2 orang menghalang-halangi. Direbut. Aduh, gue dikerjakan. Bola menggocek dalam alih nomor 7. Nomor 7 siap-siap. Awas. Dia gayanya cantik sekali. Mereka menggol nomor 9. Masih masuk bola. Awas, baik. Tendang langsung ke depan. Tengah nomor 8. Bukan penumpang, ada mundur sedikit. Tambah maju ya. Aduh. Lemparan ke dalam. Sementara manajer dari tim Jepang memberikan instruksi pada nomor 10. Ayah nomor 10, sayang, oper siapa? Awas. Ayah, oper. Lempar saya. 1, 2, iya. Awas. Tendangan langsung ke depan. Tidak ada kawan di sana. Ada nomor 12. Ada pada nomor 8. Ada. Awas, Andre pelorot. Out. Oh yeah.
kesempatan bersepuluh, sepuluh. Ada tempatnya nomor enam. Nomor enam, apa yang terjadi? Halo. Ya, tiga lawan dua. Sebelah. Saja langsung mati dihalang-halangi, awas kue coklok diberhentikan bolanya, ada musuh di sana, oper pada nomor 10 lihat kita saksikan dengan lincahnya masih bola, ada nomor 12 dia lewat nomor 9, ada rekannya di sana, ada nomor 2 menghalang-halangi bola, masih dikuasai nomor 11 dengan lincahnya, kita lihat lewat, masih ada di sana, ada tempatnya, awas. Lapas beliau berat ya. Eh, saline. Lah, ini bapak-bapak saline bapak-bapak. Ikut bapak. Sini nguri ya pada mantap. Pertandingan ini akan terjadi final tim Nahkoda dari Kalinyamin dan tim Nahkoda dari Karangsok yang diperkuat oleh beberapa pemain dunia. Ya, kita kembali ke lapangan. Oper sebelah, masih mencet bola. Hai, penonton aja pada meluan. Oper pada mana? Nama berbola. Oper dari jalan kurang terhormat. Demit. Tidak ada karotan sejati. Oper 7. Handball. Hai, nomor tangan. Nomor tangan tendang bola. Tendangan. Sip. Terjadi adu penalti. Untuk tim Jepang penalti ya sih. Penalti langsung Messi. Sebelah kiri sih. Ya.